Nih. Oh, ngakalin anjing air ini begini nih. Ya kan begini nih, tuh. Ya, umpan taruh di tengah. Nah, ini kan begini nih, tuh. Tuh, tuh. Oh, begini nih. Iya. Di sini kita umpan nih. Ikan. Ikan di sini. Iya. Oh, gimana ke jeruk ini kelepasan start gitu tuh. Oh, dia langsung itu sampai pagi di situ aja udah. Ya udah, makan. Untung kena kaki, kena leher, mati. Oh, kalau kena apa? Lehernya. Oh, gitu. Kena apa? Antara kaki sama buntut ya berarti ya? Kenapa? Makanya disini nyangkut disini emang jatuh. Berani gak bisa ya, untuk tangkap bisa. Oke tuh, mukanya tuh. Berang-berang kalau bahasa orang kampungnya mah anjing air nih. Seumur umur aku baru ngeliat anjing air ini model kayak gini. Nah ini anjing air nih. Kalau bajingan itu yang lu bajingan. Cue. Bajingan juga. Oh, si trajak apa ya? Ini si manis enggak? Itu ditaruh sini kan, Pak? Jangan ke Ova. Loncat enggak pas ini. Enggak, angkat dulu, Bi. Ini enggak pas di sini dulu. Biar banget salah. Ini enggak pas banget. Pas nih. Buka belum pas? Iya. Itu satu buka. Terus. Enggak mau dia. Nah, oh, masukin Bu. Antum. Oke. Lagi makan. Makanan anak lele nih. Wah, elah lahap banget. Pakai nasi juga habis apa? Coba itu. Makan semua dia. Abis deh. Ini muntahnya kapan? Hah? Muntahnya malam, Je? Enggak mau, ada orang. Oh, ada orang gak mau? Malu-maluan berarti ya? Anjing air? Ya, lu gak ada malunya. Anjing air ketangkep nih sama yang punya empang. Bey, kalau mau minat kabarin Bey. Piara nih yang punya udah gak sanggup. Makannya daging 2 kilo sehari. Celah kalah kita. Enakan dia makannya daging 2 kilo. Kita aja tempe doang nih kayak asin. Tuh, guys. Anjing air udah ketangkep, guys. Iya perenang, buat perenang biar nggak di laut lewat aja. Karena jembatannya aku mau ngajak dia sih, batu. Nanti batunya. Batu. Batu mustika apa namanya? Di berang-berang ini. Ya di mutanya dia, makanya dia kalau bisa mutan dia sokong itu kan tanya kan tuh. Iya. Habis mutan kecilnya doang bau. Dia bisa mutan, dia coker-coker, dia makan lagi batunya.
Oh gitu. Iya. Kalau bahasa Betawinya mina anjing air ya. Iya. Kalau bahasa inteleknya berang-berang. Tapi di apa di satwa di tempat-tempat satwa di tempat temen gua dia lebih jinak. Itu ya. Beda apa gimana? Ini sama. Ini kan liar, kalau ini kan dipiara. Iya, mainin di tempat temen gua di rumahnya tuh berang-berangnya nurut. Iya, itu kalau nurut itu nurut sama satu doang, sama lain enggak mau. Oh, sama lain enggak mau. Oh, jadi ya. Satu majikan, satu ya. Inian. Oh gitu. Ya ini salah satu penghuni di Pondok Randu ya, berang-berang atau anjing air. Kebetulan kita lagi sama pawangnya. Oh iya ya. Lagi makan dia. Mukanya sih lucu kayak musang ya. Oke buat Bang BY, kalau butuh berang-berang silakan mampir aja nanti kalau ini cocok. Iya. Oh masuk. Ntar jalan aja. Mau lainnya mau ke gini ya.